cuy, kita bakalan nge-guide Toro setelah di-buff ya. Jadi ini hero-nya sedikit dikerasin. Ini banyak yang bingung nih, bang, Toro yang di-buff apanya? Nah yang di-buff nih tanduknya nih yang sebelah kiri tuh, dipanjangin dikit. Yang kanan kan lebih pendek nih, kalian kelihatan nggak? Nah kelihatan kan? Oke mantap. Nah untuk skill 1 atau skill 2-nya, ini damage-nya berdasarkan max HP kalian ya. Jadi kalian arkananya nih benar-benar mesti max HP coy. Nggak boleh pakai arkana yang lain ya, nggak perlu Guerrilla, nggak perlu Assassinate. Jadi kalian pakainya arkana yang nambahin max HP, oke? Okay? Nah untuk skill yang dinaikin tuh skill 2 ya. Cuman biasanya sih early-nya kalian ambilnya skill 1. Kalau kalian pengen ngelisin, ngebantuin jungle nih, ambilnya skill 2. Dapatlah situasi, weh, gak dapet ternyata. Nah di sini kita agak bingung nih, kita mau supportin siapa nih? Soalnya Joker ini termasuk hero archer yang mandiri. Liliana juga bisa solo. Riktor nih hero rotasi, jadi kita gak mungkin di cover Riktornya nih. Kalau gitu kita ngikut ini ya, kita ngikut si Enzo ya, kita ngikut Enzonya ya. Wah mantap, kita dapat first blood coy. Untuk item arcana yang bagus, ntar aku coba cantumin di awal video ya bro. Ini kita bisa last hit gak sih? Wow, gak dapet. Sekarang support gak bisa last hit ya. Tapi kalau last hit, buff sih tetap dapet buffnya. Cuman goldnya doang gak dapet. Coba kita cek. Wah, dibunuh sama dia, suwe. Suwe di wajil kematian, boleh-boleh. Nah, karena mananya sedikit boros, kalian boleh nih beli pendant Novit sebiji. Gak usah banyak-banyak ya. Sebiji doang, cukup. Terus untuk kenak up skill satunya yang dia nyeruduk tuh, sekarang stunnya lebih lama sama kenak upnya lebih tinggi coy. Kalau yang kemarin-kemarin sebelum dibuff kan kenak upnya pendek tuh, kayak titiknya bocil kematian. Kalau sekarang lumayan tinggi kenak upnya, lumayan lama stunnya. Jadi sabi nih kalau mau pakai nih, sabi Toro. Terus yang dibuff lagi itu skill ultimate-nya ya. Skill ultimate-nya tuh dibuff, jadi jaraknya lebih panjang coy. Nah ini kita cek ya. Yono-nya kenapa ke ultiku Yono? Selalu kita nggak mati nih. Ah rata. How to play support yang baik dan benar. Ada yang kena ulti boss ke Fajim. Gak apa-apa, gak apa-apa. 5 tuker 1 sih worth it sih. Worth it, worth it. Gak apa-apa Zaurudo. Nah kita mesti recall dulu nih friend, di sini friend. Oh bentar, kita cover dulu nih Enzo-nya nih. Setelah dia dapet toh, baru kita recall ya. Asu ditarik sana, cok. Emang bocil licik, emang otaknya bocil nih, licik bet. Kita clear aja nih. Tanggung, cok. Oke, kita recall dulu, friend, tes si darah dulu ya. Naikinnya tetap skill 2 ya, karena skill 2 ini selain nge-slow musuh, dia ada tambahan shield-nya. Mantep gak penjelasanku? Mantep sih, parah sih. Karena ini buff birunya udah diambil sama Enzo, jadi kemungkinan besar Yomanya bakal main di lane atas ya. Rema bakal main di lane atas. Ini banyak support yang masih belum ngerti nih. Jadi kalian nih main rotasinya di lane objektif. Jadi di lane yang masih ada objektifnya. Kalau lane yang udah kosong nggak ada apa-apanya, kalian nggak usah datengin. Soalnya lawannya nggak mungkin ke situ, coy. Wah keras banget suka Toro, asli. Ayo lo, knock up-nya tinggi banget. Ah dia pasti nggak pakai gilded sih, dia pasti nggak pakai gilded. Dia masih pakai sepatunya cooldown. Nah bener dia nguber damage ya. Makan tuh damage, anjir. Nah ini kita lihat dulu nih lawannya nih. Kalian beli item supportnya juga nggak boleh ngasal nih. Kalian mesti ngecek nih lawannya. Burst. Oke kita bikin shield ya. Karena lawannya nggak ada hero CC, cuman rush doang nih. Ini kita bikinnya item shield. Abisal kita bisa start sih. Tapi tunggu ini, tungguin sunya sentinel dulu. Ini ada rush skin nih, rush miskin. Tak pijak balamuler. Cetos. Nah, tanggung bet sih, mati lu ler. Tusah, kurang dikit. Kurang dikit, anjim. Skill satunya gak kena, gak apa, slow. Masuk.
Nah, kita main lagi nih di atas nih. Karena birunya tadi udah diambil kan. Nah, Ryoma-nya di sini nih. Kita tunggu ultimate habis itu kita engage lagi, coy. Tubingnya naik turun nih. Kalau misalkan kalian ketemunya hero-hero yang ngandelin attack speed, kalian bisa beli ini di awal, connect plate ya. Kalian bikin connect plate. Dia lagi ulti, sabar. Oh iya. Eh, nggak ada ulti nih, dextra-nya. Kupijak bijinya, urah. Yornya enak banget tuh. Nah, kita cegat di sini nih. Kita langsung terobos towernya. Pasti dia larinya ke arah tower. Ah, mau kemana bos? Wah, dapet kita cuk. Mantep banget bos. Ih, keras banget nih Sukatoru, asli dah. Ultimate kita 5 detik ya. Kita bisa start sih, abisalnya sih sama Joker berdua bisa nih. Hacker, jokerin dia. Nah, mantap. Kok nggak ngasih shield sekarang skill 2-nya? Cuman apa? Cuman imun. Oh, I see. Sorry, salah ternyata guys. Salah informasi nih. Ternyata skill 2-nya tuh udah nggak ngasih shield. Cuman imun doang. Ah, yang ngasih tuh skill 1-nya ternyata. Oke. Berarti udah dibalik ya, kalau dulu tuh shieldnya skill 2 cuk. Apa nih maksudnya nih? Manusia-manusia tidak bermoral ini. Oke, kita clear aja dulu. Kok begitu skill 2 Yornya sekarang? Bisa mati nih Yornya? Kayak ngepak. Oh ngepak? Oh gitu, ada damage reduction bang, sampai 60%. Lah, Afika apa ada yang bau di cok, gak dapet cok, kamu mau sampah padahal cok, ada yang Afika kopet enak tahu apa aja. Dia lagi ulti bos, aku ada shield sih. Masuk dah, masuk. Oh, cetung. Wait, gila keras banget bos. Toro bos, kalau aku mana? Wah, nice. Kuat banget nih Toro nih, asli dah, gak mati-mati. Kenapa Toro gak dipikir di turnamen mas Yun? Padahal tanki, nah ini pertanyaan bagus nih, jawabannya aku gak ngerti. Enggak. Karena turnamen IC itu masih pakai patch lama, masih ketinggalan satu patch sama kita, cok. Jadi Toroya belum di-buff. Ini mati nih Raskin nih, Ras miskin. Meninggal aku bangke. Ura. Ayo Yon. Sok ganteng Yon ya. Kebal, geli bos. Pukul, geli banget bos. Coba. Geli banget bos. Coba lagi. Leh, temanku mah cucu. Hey guys, geli banget bos. Coba tower. Gak berasa. Gila skill doanya, kayak gecit aja nggak berasa cuk. Wah, iki sih kalian mekanismenya berarti gameplaynya mirip Omen sih. Kalian pintar-pintar nih mainin skill doanya. Coba tower. Geli bos. Hero suwe. Ntar recall dulu cok, bajaan gaya ntar meninggo ya gue. Slow. Slow ya. Geli banget bos. Kayak dipukul creep cok rasanya. Tebel bet. Kita end cok, ntar kelamaan videonya kasihan dana. Masih Indigo cek nar jungle boleh attack speed? Boleh, tapi aku bikin konten dulu ya. Ntar setelah kelar aku ngonten baru aku mainin challenge-nya ya. Friend. Ayo, aku badanin ya badan. Geli banget Tor ya.
Gak ngerti lagi, cuk. Berarti mainnya ini ya kalian, beli itemnya yang item-item CDR. CDR tuh cooldown reduction. Tak injek di rumahmu, Goler. Geli banget, bos. Aku masih ada shield, selaw. Aku gak asli shield itunya. Tong. Tower, cepat tower. Tong. Seru tuh. Tak bijimu meledak, anjim. Tak tebelin, cuy, jangan takut. Aduh, geli banget towernya. Towernya geli banget, bos. Nah, ternyata cara kalian dapetin shield-nya itu skill satunya mesti nabrak musuh, mesti nge-stun musuh. Enggak ada ulti dia, Dil. Ayo, iki aku badanin, cok. Cepat keluar. Ah, geli banget tower-nya. Tower-nya gelibet. Geli sekali, friend. Tower dulu, Ker, Joker. Jokerin dia, jelas, bet. Geli, bos. Dibilang geli, bandel ya. Mana, pukul aku. Ah, geli banget. Geli banget, bos. Allahu Akbar, hampir. Tarik dulu, santai. parah sih Renarta sih, ya aku nitip bayar, Renarta. Nitip Coca-Cola harganya 5.000 kan. Nah, bayarnya ke dana 2.000, ada diskon member. Thank you, Renarta. Parah si Renta, keren abis. Meskipun dia udah gak main AOV, tapi masih setia lo nonton live stream AOV. Parah sih. Keren banget sih. Ayo, Cok. Cok, kasihan dana ntar ngeditnya, Cok. Kelamaan. Jangan nyari kill mulu. Geli, Bos. Aku gak kurang. Kuinjak bijiko. Kuinjak bijiko rame-rame ya. Iya. Ayo terus. Ah, terus. Ya, takut gak mati-mati aku, Cok. Hurra. Cik, aku disorong, Cok. Wah, jadi gak MVP sih, Cok, ini, Cok. Parah sih. Oke, kira-kira gitu ya, guys, cara main Toro di patch terbaru ini ya. Kalian bisa ikutin sini, mantap sih supportnya. Oke, mantap.